Halo, assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawanku. Nah, sini saya mau update nih perkembangan perjodohan yang saya lakukan pada kenari ini. Nah, ini kira-kira udah 10 harian, tapi belum bertelur. Nah, dan baru mau kawin tuh hari ini tadi, udah saya pantau itu udah 3 kali kawin. Nah, dalam 10 hari ini cuman bikin sarang dan udah bunderi ya, ini udah kayaknya udah siap banget untuk bertelur. Nah, tadi betinanya baru mau dikawin sama pejantannya. Nah, betinanya yang ini dan yang orange ini yang jantannya. Nah, mungkin dari perkawinan hari ini nanti kalau ini ya, kalau jadi mungkin 3 sampai 4 hari atau sampai 5 hari itu baru bertelur. Nah, kenapa dalam 10 hari ini kok lama banget kawinnya? Mungkin bawaan dari betinanya kurang kurang apa ya? Masih kurang birahi walaupun sudah siap secara fisiknya, tapi birahinya belum siap. Nah, kemarin 3 hari sempat saya pisah dari pejantannya untuk memancing birahinya, dan akhirnya tadi saya satukan kembali pas saya jemur, dan alhamdulillahnya udah mau kawin ya. Udah sempat 3 kali tadi, mudah-mudahan jadi. Nah, untuk tipsnya mungkin skit kalau lama nggak kawin-kawin. Nah, seperti yang saya lakukan tadi, dipisah dulu biar dengar gacorannya, bunyi gacor terus ya. Jadi birahinya yang betina mau naik. Nah, setelah itu coba didekatkan. Kalau pas betinanya lagi birahi, pasti kalau gacorannya yang pejantan mau bunyi gacor, pasti mau dikawin. Nah, tadi yang saya lakukan gitu. Nah, ini lagi makan habis kawin. Ya, doain aja mudah-mudahan berhasil ternak ini. Nah, kalau boleh dilihat, ini agak aneh nih tempatnya, ada di ruang tamu kan saya di kontrakan, ada TV. Ada TV. Nah, apakah ternak sistem kayak gini berhasil atau tidak?